Hasil drawing Piala Asia U19 Boys Championship 2024 dari undian ASEAN U19 Boys Championship 2024 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 ini, timnas Indonesia U19 masuk ke dalam grup A. Grup ini diisi oleh Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara grup B Piala AFF U19 2024 dihuni oleh timnas Laos U19, timnas Vietnam U19, dan timnas Australia U19. Untuk grup C Piala AFF U19 2024 ditempati oleh timnas Malaysia U19, timnas Thailand U19, timnas Singapura U19, dan timnas Brunei Darussalam U19. Piala AFF U19 akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 17-29 Juli 2024. Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT dan Stadion Gelora 10 November dipersiapkan untuk menjadi penyelenggara. Piala AFF U19 terakhir kali digelar pada Juli 2022 di Indonesia. Ketika itu, Malaysia U19 keluar sebagai juara. Di final, mereka berhasil mengalahkan Laos U19, saat itu Malaysia U19 menang 2-0. Sepanjang sejarahnya, timnas Indonesia U19 baru sekali menjadi juara. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu meraihnya pada 2013. Sedangkan Thailand U19 dan timnas Australia U19 adalah peraih gelar terbanyak. Mereka masing-masing menang 5 kali. Saat ini timnas Indonesia U19 sedang melakukan pemusatan latihan di Como, Italia. Setelah itu mereka akan terjun di turnamen Toulon 2024 di Prancis pada 3-16 Juni 2024.